Para pemirsa, para peternak, ini sapinya Pak Suwarno. Ini nafsu makannya masih bagus, tapi dapat mulai Jumat ya Pak. Mulai Jumat, hari 5 hari yang lalu itu diare, murus. Nah, ini kalau sapi-sapi bapak-bapak peternak, pemirsa atau saudaranya, kalau sapinya itu murus, itu segera menghubungi dokter hewan. Apalagi murusnya seperti ini, jangan panik. Murusnya seperti ini. Nah, ini murusnya seperti ini. Oh, murusnya seperti ini. Ini segera menghubungi dokter hewan. Kalau sapi ini nafsu makannya masih ada, pengobatannya itu lebih gampang. Tapi kalau nafsu makannya sudah turun, apalagi kalau kulitnya ini ditarik, ini lambat kembali, ini lambat kembali, ini kurang cairan, ini ditarik lambat kembali, ini karena diare. Nah, ini segera menghubungi dokter hewan. Kalau penanganan di orang biasanya langsung diinfus. Kalau di sapi mau makan, ini jangan dikasih telur, kentang telur, itu cukup diberi air kelapa, diminumkan 3-5 kalau sebesar ini. Nah, lebih baik segera menghubungi dokter hewan biar dilakukan pengobatan. Nah, ini mau ngurus ini. Nah, biar ini. Nah, terus sapi ini dicombor ampas gitu Pak. Karena ini murus, ampasnya diberhentikan. Di stop dulu, jangan diberi ampas, cukup rumput, terutama rumput yang agak tua, jangan rumput muda. Terus ini nanti diberi banyu kelapa Pak, 3 atau 4. Kalau tidak ada air kelapa, gula kerean, gula kelapa 1/2 kilo digodok, dicampur air 1 timbo, diminumkan. Kalau masih minum enak, kalau tidak dicontangkan alon-alon. Ini itu. Terus ini nanti saya obati. Terus ini, karena ini sapi ini banyak lalatnya, khawatir lalat ini tingkat di kotoran membawa bibit penyakitnya, ini saya obati. Saya obati obat lalatnya tuh Pak, ngobati lalat Pak, atau misalnya awak ini. Jadi para pemirsa, para peternak, kalau sapinya diare seperti tadi, seperti ini, segera hubungi dokter hewan. Sebelum dokter hewan datang, jangan dicontang-contang telur, terus jamu-jamuan, cukup diberi air kelapa atau gula kerean. Terus kalau sapi ini dicombor, ampas, katul, atau pokok comboran, konsentrat, diberhentikan dulu. Stop. Nanti kalau kotoran sudah bagus, normal, baru dilatih sedikit-sedikit. Kalau masih seperti ini, dicombor, sembuhnya lama. Ini masih kuat ini. Kalau tidak diare lebih gemuk lagi ini. Iya Pak. Ini. Pun foil ini. Bareng foil, masih rapat ini. Nah, ini saya kasih obat. Ada obatnya. Diare ini menyerang sapi segala umur. Kadang-kadang pedet umur 20 hari, 30 hari, mencet, putih sampai baunya tidak enak. Nah, itu segera diobatinya sebelum mereka. Sebelum obatan. Memberikan obat ada yang bentuk anu dari samping. Nah, ini sapi ini belum poil ini. Masih rapat giginya ini. Nah, ini. Ini masih rapat giginya, belum poil. Ini bagus ini. Ini satunya belum poil. Nah, ini belum poil. Nah, ini. Terus kalau memberikan obat kurang enggak Pak? Ini dikendori tilik. Kurang. Dari samping gini. Ini masuk. Terus ditekan ini. Memberikan obat cacing, obat jenis yang lain, bisa seperti ini. Dari samping ini ditekan di lidahnya.
langsung tertelan semua. Nah, terus ini nanti Pak Suwarno tumbasakan gula kerean atau air kelapa muda 3-5. Kalau gula kerean 0,5 kilo dimasak diminumkan sekali aja. Terus jangan dikasih garam. Oke, cukup itu nanti minumnya lebih bagus mineral. Boleh dikasih garam tapi sedikit, sak pucuke drijing ini, sak pucuke sendok. Nah ini. Ini insya Allah bisa 3 hari mampet ini mencretnya ini. Nah, ini. Ini mencretnya seperti ini. Nah. Ini. Ini masih mau makan. Terus ini mencret mau juruk ya wis. Kalau di kandang, di kandangnya disiram air, dikasih sabun, disiramkan. Khawatir ada bibit penyakit biar kena deterjen itu mati. Ini. Nah, diare ini penyebabnya macam-macam. Ada karena makanan, ada karena kuman, ada karena cacing itu. Macam-macam. Kalau bentuk seperti ini karena parasit, diduga ini koksi. Jadi ini, seperti ini bubur ini. Ini. Kalau sapinya masih mau makan itu lebih enak. Ini nanti kalau tidak mau minum sendiri Pak, diminum rotok. Nah ini ditarik balik rotok suwe. Kalau cukup cairannya ditarik langsung, ini langsung ya. Ini rotok. Nah, langsung balik. Ini agak kurang minumannya. Nanti diminumi kalau anu dicontang alon-alon. Air kelapa muda atau gula kerean. Jadi para pemirsa, kalau nemui sapi yang diare, kalau makanannya rumput muda, ganti makanan rumput yang agak berumur, agak tua itu. Terus memang sebaiknya cari rumput itu di atas jam 9 pagi. Cuma ini musim nggak tentu, kadang-kadang pagi hujan atau sore hujan. Nah itu nyari rumput itu wis sak longgare. Terus kalau diare pas dicombor ampas, pop apa konsentrat itu atau katul di stop dulu kalau mencret. Iya, kalau mencret stop dulu diobati, saat ini nanti kalau sudah bagus baru bertahap. Kalau habis kena obat ini sebaiknya dikasih gula kelapa, gula merah, gula kerean nanti seminggu sekali. Jadi nanti dikasih, nanti paling tidak seminggu lagi dikasih lagi, seminggu lagi kasih lagi 3 kali itu. Biar perutnya tambah bagus. Begitu para peternak, kurang lebihnya mohon maaf. Matur nuwun nggih Pak Suwarno, ini untuk penyuluhan untuk saudara-saudara kita peternak di lain daerah. Ini kadang-kadang ngurus ini dibiarkan sampai tidak mau bangun kalau kurang cairan. Kalau sudah tidak mau bangun itu sudah sulit diobati itu. Iya, sulit diobati. Jadi nanti kalau diobati terus obatnya tambah banyak, tidak ada sembuh, tambah kurus, tambah rugi. Jadi lebih baik, lebih cepat segera ditangani. Karena sapi ini tabungan, rojokoyong ya. Harus segera diobati itu. Segera hubungi petugas kesehatan, dokter hewan terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.